Oke okay guys, kita lihat koleksi ini ya, koleksi mainannya Lego atau apalah namanya, buat ini ya, apa melambangkan apa ini? Omocha. Omocha ya, kalau bahasa sini ya, jadi mainan tentang mobil kebakaran ya, mobil kebakaran. Jadi cekidot aja. Ya ada tulisan Abu Nainode, Sawaranaide, jadi jangan dipegang ya. Ini lucu banget ya topinya. Ini ribuan ya kayaknya. Kapalnya juga ada ya, jadi ini ya mainan kapalnya, tapi mungkin aslinya juga ada, aslinya itu jadi nggak sembarangan gitu ya. Nah, yang begini ini kan tadi aslinya ada ya, yang kebakaran ini bagus banget ya. Nah ini yang mungkin buat di gedung-gedung ya, buat di gedung-gedung ini mungkin ada di satu tempat ya. Untuk yang sekarang-sekarang kayaknya ini apa mainan asli kendaraannya, mungkin jenis-jenis wadah untuk sekarang. Gila kayaknya kubit banget. Oke, ternyata ada yang gimana? Bukan sekedar mainan juga ya, ini pastinya ada ya, ini barang aslinya. Lucu banget guys, ini kita kalau sengaja beli di toko-toko ini mahal banget ini, bisa sangat mahal juga ya. Mainan-mainan ini ada yang dari plastik juga, ada yang dari sejenis aluminium juga ya. Kayak gini ya, ini campuran plastik aluminium ya, jadi kayak ini ya, asli banget ya. Oh yang pakai kuda juga ada, kayaknya yang tadi itu pakai kuda ya, kirain pakai orang ya. Yang tadi di sana itu guys, oh iya, bisa pakai kuda ya, dua ini ya, dua ekor ya. Oh, aku juga sempat bingung tadi, pakai orang atau apa ya? Kayaknya pakai kuda. Guys, ini yang bawahnya guys. Wah,
keren banget. Kalau ini dari aluminium ya, dari kayak seng gitu ya, bikinan. Ini gue kalau teringat zaman-zaman dulu yang waktu masih kecil ya, sering bikin mainan-mainan mobil-mobilan ya. Tapi dulu dari sendal jepit, kalau enggak dari jeruk ya. Dari kayu. Dari kayu juga ada ya. Oh ini yang agak zaman-zaman Inggrisan ya, zaman-zaman kerajaan. Tadi juga ada ya ininya koleksinya. Oke, nah ini zaman-zaman sekarang udah canggih. Jadi kalau di Jepang sini guys, di tiap, kalau di kita tiap kampung ya, tiap kampung itu sudah pasti ada sedia kantor pemadam kebakaran ya, satu mobil bisa dua mobil. Jadi kalau ada apa-apa gampang ya kalau di sini ya, konsolidasinya. Terus rumah sakit juga mungkin di satu kecamatan mesti ada satu atau dua gedung ya, pastinya itu kalau di sini. Oke, ini kerangka-kerangka ini juga ya. Kalau ini sih keren banget dari ini ya, dari bahan-bahannya, dari partikel-partikel mesinnya, dari ini juga ya, kayak gurinda gitu ya. Keren banget guys, ini kalau beli ini jangan salah, ini mahal banget. Ah, keren. Oke guys, koleksi ini juga sangat komplit banget. Guys, bentuknya ini futuristik banget ya. Keren. Ya, keren banget guys. Oke deh, guys, untuk sementara sekian dulu ya, melihat koleksi mainan yang berhubungan dengan pemadam kebakaran ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ke tempat yang lain yang lebih seru lagi. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, sama komen ya. Bye-bye.